وَاسْتَمْسِكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَاغْتَسِلْ بِحَبْلِ اللَّهِ.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. لما جنوت البرود لأحمد أحمد الإمام ما شاءه قد كان صلى الله عليه. حملت به الأم الأمينة قطوة إذن لها أعلى الإله مكانا صلى الله عليه. وأخذ الرفة لعبد الله بن أبد المطلب مع البرهان.
Thank you.
الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وجددنا لبيك يا من دلنا وهدانا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومواله. Limpahan puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita bisa kembali berkumpul di majlis yang sama-sama kita cintai, majlis Jalsatul Ifnan Ba'adawi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, dan tidak keluar kita dari majlis ini melainkan Allah Subhanahu wa taala telah membersihkan segala kotoran dan dosa kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang sama-sama kita cintai dan muliakan guru kita bersama Da'iyullah Al-Habib Umar Rafiq bin Ali bin Hamid, yang saat ini sedang berada di luar kota. Kita doakan beliau mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, diberikan kekuatan, keselamatan dan kesabaran dalam menyiarkan agama Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Berikut pula bersama kita hadir guru kita Da'iyullah Al-Habib Muhammad Tahir bin Mustafa bin Shahab. Kita doakan dia mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, diberikan kekuatan, keselamatan dan kesabaran dalam membimbing kita. Amin ya Rabbal Alamin. Berikut pula hadir bersama kita tetamu kita Al-Habib Usam bin Zain Al-Taf, yang merupakan sanak famili daripada Al-Habib Marafi. Kita doakan beliau mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, dan diberikan keselamatan dan kesehatan, dan dijabah setiap doanya. Amin ya Rabbal Alamin. Berikut pula orang tua kita Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Jufri, hadir bersama kita Al-Habib Ja'far Al-Sagaf, Al-Habib Maula Arshid, dan bersama para habaib, para ustaz yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, insyaallah tidak mengurangi rasa ta'zim dan takzim kepada beliau sekalian. Untuk itu mari kita simak utai hikmah terlebih dahulu, yang insyaallah akan disampaikan oleh guru kita Al-Habib Yusuf bin Zain Al-Taf Ali Fadli Tafadal Mashkur. Wa sallu ala Muhammad. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا وافي نعامه كاف مديده. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى saya muliakan Al-Habib Umar Rafiq bin Ali bin Ali bin Hamid dan Habib Muhammad Tahir bin Mustafa bin Syahab, dan sahabat saya Habib Ja'far bin Muhammad Asgar, dan tidak pula para sahabat-sahabat saya dan para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, yang di mana malam ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan karunia, telah memberikan suatu kemuliaan, telah memberikan suatu kenikmatan, yang mana tidaklah kita duduk di sini, tidaklah kita berkumpul di sini kecuali orang-orang yang merindukan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana diceritakan, disebutkan di dalam kitabnya Maulid Habib Ali bin Muhammad Hafsi, bahwasanya Abi Ali Hafsi mengatakan tashwiqan lis-sami'in li hawasi al-mu'minin wa tarwihan li muta'alliqina bi hadha al-mubin. Sungguh kita mendengar ceritanya baginda Nabi Muhammad, kita menyimak ceritanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membuat kita rindu, membuat kita merasa rindu kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat orang disebutkan Nabi Muhammad, di saat diteriakkan nama Nabi Muhammad
Nur Yahdi Hairina Diyahu. Dialah Nabi Muhammad SAW yang membawa cahaya, yang memberikan suatu petunjuk kepada orang-orang yang beriman. Alhamdulillah, kita bisa mendengar, kita bisa mengenal siapa itu Nabi Muhammad. Kita bisa memperangai perangannya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad bukanlah seorang yang biasa, akan tetapi dia seorang yang mempunyai istimewaan, yang mempunyai suatu kemuliaan yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Laulaka ya Muhammad ma hulitu ahla. Bukan karenamu ya Muhammad, sungguh kau tidak ciptakan langit dan bumi ini. Sungguh kau tidak menciptakan bintang, bulan dan matahari. Alhamdulillah, ya, ada yang Nabi Muhammad, kita mendapatkan suatu kenikmatan. Sungguh kenikmatan tersebut tidak bisa kita hitungin lagi. Banyak orang-orang yang akalnya sempit, akalnya kosong, tidak mau mengenal Nabi Muhammad SAW. Karena kenapa? Karena mereka tidak mengenal siapa sosok Nabi Muhammad SAW. Bagaimana dikatakan di dalam sahihnya sahabat yang Nabi Muhammad SAW, yaitu Hasan bin Sabit. Dikatakan oleh Hasan bin Sabit di dalam syair yang terkenal, wa ajlu minka bal tarakta aini ya Nabi Muhammad SAW. Sungguh engkau itu sangat indah yang tidak pernah terlihat dengan mata. Wa ajlu minka wa ajmalu min kalam taratu ain wa ahsanu min kalam talidil nisa'. Dan kau sesosok manusia sebaik-baiknya dilahirkan di muka bumi ini. Khuliqta mubarra'an min kulli 'aibin. Kau seakan-akan tercipta dari tersendirinya dengan tanpa aib. Lihat Nabi Muhammad SAW, begitu indahnya. Kalau seandainya di atas air keringatnya Nabi Muhammad SAW, itu wangi-wangi kasturi. Kalau seandainya kita bisa memandang Nabi Muhammad, muka Nabi Muhammad SAW lebih terang daripada matahari. Tidak ada sosok pun, manusia pun yang melihat baginda Nabi Muhammad, pasti ia akan beriman, pasti ia akan mencintai Nabi Muhammad SAW. Diceritakan di dalam kitab Tadhkiratul Mustafa, Nabi Muhammad SAW belum lahir. Ini keindahan Nabi Muhammad SAW belum lahir, akan tetapi cahaya Nabi Muhammad sudah terlihat. Di mana? Di saat Sayyid Abdullah, abangnya Nabi Muhammad SAW, dia ajak keluar oleh abangnya, oleh ayahnya, yaitu Abdul Muttalib. Di bawah suatu ketika Nabi Abdul Muttalib ini ingin menikahkan Abdul Muttalib ini dengan perempuan. Abdul Muttalib ini jarang keluar Abdul Muttalib. Karena kenapa? Kalau seandainya Abdul Muttalib ini keluar, semua perempuan itu mencintai Abdul Muttalib, Abdullah. Tidak ada seorang pun melihat Abdullah, semuanya jatuh cinta kepada Abdullah. Karena kenapa? Karena melihat bahwasanya di dalam dirinya, abangnya Rasulullah SAW, terdapatnya cahaya bagi Nabi Muhammad SAW. Ketika terikat kawinnya antara Sayyidina Aminah dan Abdullah, Abdullah keluar lagi. Perempuan, kau kemarin cinta kepadaku, kok sekarang kau itu enggak cinta lagi? Karena aku tahu bahwa saya di dalam dirimu itu adalah cahaya Rasulullah SAW. Inilah indahnya kalau seandainya kita bisa mengenal, bisa melihat, untuk melihat lagi Nabi Muhammad SAW. Alangkah indahnya kita di sini, kita membaca salawat, kita membaca sejarah yang ada Nabi Muhammad SAW. Semua yang mempunyai rasa rindu pada Nabi Muhammad SAW. Kalau seandainya tidak ada Rasulullah, siapa lagi yang kita bisa mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Pada siapa lagi entar di hari kiamat kita untuk minta pertolongan? Di hari kiamat semua orang memintakan syafaat, mintakan pertolongan. Bagaimana tidak kita untuk mencintai Nabi Muhammad? Di hari kiamat semua orang mencari kita pertolongan. Kata dari semua para anbiya, semua orang-orang mengatakan nafsi, nafsi, nafsi.
Yauma yafirru mar'u min abihi wa akhihi. Semuanya tidak ada yang kenal lagi, mau ayahnya, mau ibunya, mau saudaranya, saling meninggalkan kecuali satu, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memberikan syafaatul usma, Nabi Muhammad yang memberikan pertolongan di hari itu. Alhamdulillah, berhubung kita selalu untuk mendekatkan kita diri kita untuk mendekat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah satu salawat kecuali Allah Subhanahu wa taala membalas 10 kali salawat kepada salam. Tidaklah satu kita membacakan salawat kecuali pada malaikat-malaikat mengampunkan dosa-dosa kita 10 kali. Apabila kita salawat 10 kali, Allah taala mengampunkan dosa kita lagi berlipat-lipat di dalam salawat tersebut. Di dalam hadis diriwayatkan bahwasanya man shalla 'alayya asra marrah rufi'at ni'atu, rufi'at darajatu, Allah angkat 100 derajat. Wa asra wa masaha 100 dzanb, Allah hapus 10 dosa-dosa atau 100 dosa-dosa. Alhamdulillah, tidak rugi kita duduk di sini, tidak rugi kita untuk mendengar cerita lagi Nabi Muhammad SAW dengan kita untuk mendekat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita semakin kenal, kita semakin dekat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diwasiatkan oleh Habib Abdul Ghadir bin Ahmad Jeddah Sikir. Hadi man aqsara alaihi salatan ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asrallahu. Orang yang memperbanyak salawat kepadaku, orang yang selalu berzikir padaku, seorang yang selalu yang mengingat padaku, daman taisirul ma'asy, diperluas kemudahannya. Yang susah kita kerja, yang susah punya anak, yang susah dalam kehidupannya, Allah mudahkan di dalam urusan kita. Yang kedua, daman wa'alil mauti la ilaha illallah. Di saat kita mati, di saat kita dalam sakratul maut, orang yang banyak dengan membaca salawat, Allah memudahkan matinya dalam keadaan la ilaha illallah. Sungguh indahnya kalau seandainya kita mati dalam keadaan la ilaha illallah, mati dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan baik, melihat yang baik. Damanu bi ru'yati nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang banyak bersolawat padaku, orang yang selalu banyak berzikir padaku, Allah muliakan, dia bisa untuk melihat berpemudahkan untuk memandang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan suatu hari Sayyidina Aisyah sedang menjahit baju. Sayyidina Aisyah menjahit bajunya, ketika itu waktu itu sedang mati lampu. Di saat mati lampu tersebut, itu jarum jatuh ke bawah. Jatuh ke bawah, dicari-cari, tidak ketemu, gelap lampu tersebut. Ketika baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk, seraya cahaya itu menerangi kamarnya Sayyidina Aisyah sallallahu alaihi wasallam. Begitu indahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habib Ali Hamzi mengatakan, la raiba man dawa'a di maulid Nabi Muhammad SAW an-nabi yahdu. Tidaklah dibacakannya sejarah Nabi Muhammad, tidak dibacakannya maulidnya kini Nabi Muhammad SAW, Nabi SAW hadir di hadapan kita, hadir di sisi kita, hadir di dalam hati kita. Aina alamat, di mana tandanya? Apakah Nabi SAW hadir? Alam, hadir. Mana alamatnya? Ketika dibacakannya seruah-seruahnya maulidnya Nabi Muhammad SAW, kita dalam keadaan sakinah, dalam keadaan tenang, di dalam keadaan menyambut baginda Nabi Muhammad SAW. La raiba, tidak diragukannya. Sungguh tidak rugi kita untuk mengenal baginda Nabi Muhammad SAW. Habib Ali Ajubi mengajarkan kita, la tuhayya bainana Nabi Muhammad SAW. Mada tafa, mada tatakul, mada tatahab. Kalau seandainya di hadapan kita ada baginda Nabi Muhammad SAW, apa yang kita lakukan?
apa yang kamu ucapkan pada baginda Nabi Muhammad SAW. Sungguh kita tidak ingin berpisah pada baginda Nabi Muhammad. Sungguh kita tidak ingin mengatakan sesuatu kecuali kita ingin mengatakan, ya Rasulullah, la tufarriqni, jangan kau jauhkan dekatkan aku. Sungguh para sahabat-sahabat, kalau sehari satu hari tidak melihat baginda Nabi Muhammad SAW, dia merasakan kegalauan, dia merasakan rasa kerugian, dia merasakan hari itu hari yang paling rugi. Karena kenapa? Hari yang tidak melihat baginda Nabi Muhammad SAW. Suatu hari sahabat, ada nama sahabat Nabi SAW, sahabat. Nabi SAW mengatakan, lakum busur, bahwasanya aku akan memberikan suatu kabar gembira, bahwasanya di antara kalian telah kujaminin salah satu sahabat ada yang masuk surga. Man ya Rasulullah, ha ana, siapa itu Rasulullah, apakah itu ana? Ya, siapa? Sauban. Akan tetapi Sauban itu tidak ada yang hadir di dalam hadis. Akhirnya para sahabat datang ke rumah Sauban. Ya Sauban, mada mata jismu indana ma Rasulullah SAW. Rasulullah SAW yakulu, Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya engkau itu adalah ahli surga. Ketika itu Sauban langsung menghadap muka yang ke bagian bawah, merasa malu Sauban, gak tahu kenapa, dan dia terus menetaskan air matanya. Dan ke hari esoknya Rasulullah menanyakan, hal Sauban, apakah ada Sauban? Lah ya Rasulullah. Akhirnya datanglah Rasulullah SAW ke rumahnya. Datang ke rumah, ditanyakan, mada ya Sauban, ada apa denganmu? Di saat Sauban melihat baginda Nabi Muhammad SAW, Sauban menetaskan air matanya. Mada ya Sauban, ditanya Rasulullah. Lakad kulta, lakad akul, annaka min ahli bisyara, annaka satadukul jannah. Naam ya Rasulullah. Iya ya Rasulullah. Bagaimana tidak aku senang dengan ucapanmu itu. Akan tetapi aku masih merasakan suatu yang masih menyangkut di dalam hatiku. Benar aku dimasuk surga. Akan tetapi surgamu itu dan surgaku itu berbeda ya Rasulullah. Aku ini orang biasa. Aku ini orang yang tidak ada apa-apanya di hadapanmu ya Rasulullah. Benar engkau mengatakan engkau itu akan masuk surga dan aku pun masuk surga. Akan tetapi surga kita berbeda ya Rasulullah. Surgamu itu surga yang paling atas, surga yang paling mulia, surga yang penuh kenikmatan, sedangkan aku surga yang bawah. Bagalah Rasulullah SAW almarhumahan anhabat. Ya Sauban, orang kita yang akan bersama orang kita. Begitulah hebatnya kita yang Rasulullah SAW dan kita yang sahabat. Tidak rugilah kita untuk kita yang Rasulullah SAW. Rasulullah pun SAW membalas cinta kita. Semakin mendekat kita kepada Rasulullah SAW, semakin dekat pula Rasulullah SAW. Apa yang dikatakan Nabi Al-Habsi? Idza al-'aliman musyakidai fa kulluhum innal liqa' ahbar dawa'uhu. Katakan kepada orang-orang yang tercinta, orang-orang yang merindu tentang penyakit aku, innal liqa' ahbar dawa'uhu, bahwasanya bertemunya kepada seorang kekasih itu adalah obat aku. Bertemu kepada seorang yang kucinta itu adalah obatku. Inilah, mudah-mudahan di bulan Maulid ini kita mendapatkan kemuliaan bisa kemana baginda Nabi Muhammad SAW. Kita bisa berkumpul kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Wail bagalah Rasulullah SAW, wailu liman lam yarani. Celakalah bagi orang yang tidak melihatmu. Dan pula mudah-mudahan semua berkat kita membaca Maulid, berkat kita mendengar cerita baginda Nabi Muhammad, kita bisa mengikuti jejaknya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa ya rabbi syarrif bi ru'yati sayyidi Muhammad, Allahumma jama'na bainana ma ahbabna wa aslafana wa ahbabana ya rab, la tufarriqna wa jama'na ma rasulullah sallallahu alaihi wasallam. هكذا مني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Jazakallah jazak kepada guru kita Habib Yusuf dan Zain Al-Kahf. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan menjadi manfaat khususnya untuk beliau dan umumnya untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu selanjutnya kita mintakan kepada Habib Ja'far As-Sagaf alaihi wa tafadhal masykur wa sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ala khairil mawdud wa sahibil maqamil mahmud wa sahibul hawdil mawrud wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in tabi'ihim hum ahlul khulud. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bi dawam mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'du. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah. Di malam ini Allah Subhanahu wa taala izinkan anggota badan kita untuk berzikir, untuk bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ini kenikmatan anugerah yang besar yang Allah berikan kepada kita, dan tak lupa salawat serta salam terus tercurahkan kepada baginda alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa baraka wasallam. Nabi yang membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Nabi yang membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang islamiyah. Kita ucapkan kepada Rasulullah jazakallahu khairan. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, yang terutama kita muliakan sahibul majlis Sayyidil Walid Ba'dal Walid Al-Murabbi Arwahana wa Ajsadina Al-Habib Umar Rafiq bin Ali bin Abdullah Al-Bin Hamid Mata'an Allah bituli hayatih, wa kadhalika al-ustaz Sayyidil Habib Muhammad Mahir bin Shahab. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, Allah berikan kesehatan kepada beliau, digabulkan segala hajat-hajat beliau. Begitu juga Al-Habib Ali Al-Jufri, begitu juga Al-Habib Isam bin Zain Al-Kab. Mudah-mudahan mereka para sesepuh, para habaib dijaga oleh Allah, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang mereka minta dari perkara-perkara hal-hal yang baik, dan diberikan kepada mereka panjang umur. Amin ya rabbal. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dari tadi kita berzikir bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wasallam. Yang mana yang kita kerjakan di malam ini insyaallah akan menjadikan kebanggaan kita kelak di akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan di malam ini bisa membuat hati Rasulullah menjadi bahagia. Amin ya rabbal alamin. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau pernah mensifatkan majalis Rasulullah. Beliau pernah mensifatkan akan perihalnya para sahabat ketika duduk bersama Rasulullah. Apa kata Sayyidah Aisyah? Kanu yatanasyabuna syi'ra inda Rasulillah. Mereka para sahabat alaihi radhiyallahu, mereka paling sering di depan Rasulullah mereka merontarkan syair, mereka memberikan syair untuk Rasulullah, mereka memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad? Wa huwa yatabassam. Kata Sayyidah Aisyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila ada satu umatnya, apabila ada satu sahabat yang memuji Rasulullah, maka Rasulullah yatabassam, Rasulullah tersenyum lebar untuk umatnya. Mudah-mudahan di malam ini kita memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lain dan tidak bukan kita berharap akan kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan senyuman indah dari wajah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bisa mendapatkan senyuman dari orang-orang yang mana mereka adalah orang-orang yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita memuliakan seseorang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ada di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam semuanya keindahan yang begitu indah. Kata Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsyi, beliau mengatakan, Habibun yadharul badru min husni wajhi,
indahnya wajah Nabi Muhammad, keindahan wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya seseorang mengatakan bulan purnama itu indah, maka bulan purnama cemburu dengan keindahannya wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ala tafanni wasmihi biwasmihi yabna zaman ma lam yusami, dengan mensifatkan wajah Rasulullah, keindahan Nabi Muhammad, itu satu hal yang tidak akan sampai seseorang sampai ke ujungnya untuk mensifatkan keindahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Yang ada dalam diri beliau semuanya ada adalah Al-Quran. Yang dikatakan oleh Sayyidah Aisyah, kana hulukuhu Al-Quran, akhlaknya Rasulullah adalah akhlak Al-Quran. Kana sallallahu alaihi wa sallam ahsana nasi hulukan wa khalagan, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam paling baik akhlaknya dan paling baik dalam segala bentuk fisiknya. Itulah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Mungkin sekian yang saya bisa sampaikan, karena di sini masih ada ustaz kita Al Habib Fahir. Talab an-nadhra minhu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah syarafal wujud bi ahmadil maulud wa huwa ra'ufun yadud. Nas'aluhu subhanahu wa ta'ala ayutahra kulub wa yufaridu kulub wa yusafiru kulla mazlum wa usalli wa usallim ala sayyidina Muhammadin Zainul Wujud wa ala alihi wa sahbihi arruka'is sujud. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mengumpulkan kita di acara majlis Jalsatul Isnin bersama yang dipimpin oleh guru kita, bersama guru besar kita Habib Anam Marafiq bin Ali Adin Hamid. Mudah-mudahan walaupun beliau tidak hadir di tempat ini, tapi kita mendapatkan berkah beliau. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tadi kita sudah dengarkan ceramah dari habaib kita Habib Yuswan bin Zain Al-Kaf dan Habib Segab Ja'far bin Muhammad Segab. Dan juga kita di sini dihadiri oleh Habib Ana Ali Al-Jufri. Mudah-mudahan dengan hadirnya mereka semua jadikan keberkahan kita di sini. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita sudah memasuki setengah dari bulan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lama lagi bulan Maulid akan meninggalkan kita. Pertanyaan dari kita, apakah salawat kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita bacakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah sudah banyak? Sebagaimana telah dikatakan oleh seorang syair, wa ma hiya lailatun ba'da lailatin wa yawmun ila yawmin wa syahrun ila syahrin marahilu yudnina jadida ila al-mila wa yusirna ajsamul anami ila al-gabhi wa yatrukna azwajal guyuri bi ghairihi wa yasirna ma yahwi syahimu min al-gabhi. Kehidupan ini tidaklah malam ketemu malam, hari bertemu dengan hari lagi, bulan ketemu bulan lagi. Itulah kehidupan hari. Perjalanan kehidupan hari ini menjadikan barang kita yang baru menjadi hancur, rusak. Kita baru beli barang sebulan dua bulan, lama-lama jadi jelek. Dan orang yang asalnya segar bugar akan dibotong kemana? Ke tempat terakhir mereka, yaitu kuburan. Dan orang yang kasih saling cinta mencintai akan siap meninggalkan
apa yang dia miliki akan siap menjadi rebutan orang-orang yang rakus akan harta. Inilah kehidupan waktu. Apabila kita tidak gunakan waktu untuk kesempatan yang paling sempurna, maka kita akan menyesal. Telah disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Qur'anul Karim, orang-orang Quraisy yang menyesal karena tidak mau ikut kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yauma a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Yauma ya'udzu dhalim 'ala yadihi wa yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'a rasuli sabila. Mereka siapa namanya? Uqbah bin Abi Mu'ayth. Ayat ini turun kepada Uqbah bin Abi Mu'ayth, yang mana kelak dia akan memakan tangannya sendiri. Karena kenapa? Dia menyesal akan dirinya sendiri. Setelah dia makan tangannya lagi, Allah jadikan tangannya lagi sampai tangannya tersebut habis sampai ke siku. Begitulah terus-menerus dia menyesal karena tidak mau ikut kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dikisahkan bahwasanya Uqbah bin Abi Mu'ayth orangnya dermawan? Ceritakan bahwasanya ketika dia pulang dari manapun dari luar kota, maka dia menyediakan makanan untuk diberikan kepada orang-orang Quraisy. Ketika itu Uqbah bin Abi Mu'ayth menganjak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ini orangnya tawadhu. Dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Lau wahaqtu lau uhdiya ala qira'in la ajabtu. Lau qabiltu wa lau du'itu ala qira'in ala qura'in la ajabtu." Nabi Muhammad telah berkata, kalau seandainya aku ini diberikan hanya satu kaki, qura itu kaki, kira-kira zaman dulu itu kaki itu sangat sangat hina sekali, sangat biasa, rendahan, eh? Bukan kambing, tapi dikasih kaki kambing. Apa kata Nabi Muhammad? Maka aku akan terima sekecil apapun, maka diterima Nabi Muhammad. Bahkan kata Nabi Muhammad, kalau seandainya aku ini diundang untuk makan kaki kambing, maka aku akan datang kepadanya sallallahu alaihi wasallam. Jadi Uqbah bin Abi Mu'ayth ini sangat menyesal sekali. Kenapa? Dia mengajak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk makan ke rumahnya, tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Uqbah bin Abi Mu'ayth, "Wahai Uqbah, aku tidak mau makan makananmu kecuali kamu masuk Islam, mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Uqbah tersebut karena dia malu melihat ada tamunya tidak mau makan kecuali memberikan syarat tersebut, dia tidak mau tamunya itu pulang dalam keadaan lapar. Terpaksalah Uqbah tersebut mengucapkan syahadat, dia masuk Islam. Tapi sayang sekali, tidak beberapa lama datang yang namanya temannya Abu Jahal. Abu Jahal marah kepadanya, "Kenapa kau melakukan itu?" Kemudian dengan perkataan Abu Jahal tersebutlah si Uqbah tersebut menjadi kafir lagi. Maka dengan penyesalan inilah si Uqbah tersebut akan memakan tangannya sendiri. Ini disebutkan bahwasanya penyesalan yang sangat berat sekali adalah siapa? Uqbah bin Abi Mu'ayth. Alhamdulillah kita hadir di sini, tidak ada paksaan, tidak ada halangan. Itu berarti Allah Ta'ala memberi kita kenikmatan yang luar biasa kepada kita. Karena kenikmatan dunia itu Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berikan kepada muslim dan juga bukan muslim. Bahkan la ta'limu minallah jannah ma'udzin ma'asad
masa keluar kafirat surga tahu. Kalau seandainya dunia itu sebanding dengan sayang anak nyamuk, maka si kafir tidak bisa minum air satu gelas, tidak bisa minum. Sekarang orang kafir minumnya berapa gelas? Bisa bergalon-galon. Berarti dunia itu hanya sebagai sayap nyamuk. Tapi orang Islam subhanallah ta'ala, Allah ta'ala telah menjadikan mereka kemuliaan karena dekat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya laitani ittakhadtu ma'a rasuli sabila. Pada bulan-bulan ini kita akan selalu mendengar pujian kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ahli dalam syair pemuji dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka pasti akan berkata sesungguhnya pujianku ini tidak seberapa dengan pujiannya Allah Ta'ala. Telah dikatakan dalam syairnya, ra'aitu ulamat zinnin nabi mukassira wa itbala wal madha wa aksara. Aku melihat semua pujian yang dipuji oleh orang-orang yang dipuji dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu masih tidak seberapa, masih belum hebat walaupun pujiannya luar biasa. Wa itbala wal madha wa aksara. Kenapa mereka berkata seperti itu? Inna Allah asna fi wayati kitabi fama dalladhi yaqul wa. Karena Allah Ta'ala telah menguji dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka apa sih pujian manusia? Apa yang Allah puji pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sebenarnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang berakhlak mulia. Mungkin pada kesempatan ini Al-Fakir akan memberikan cerita agar kita menjadi cinta kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu kisah Nabi Muhammad telah sejarah Nabi Muhammad telah berkata kepada Sayyidina Ali dan Sayyidina Umar, wahai Umar, wahai Ali, sahabatku Ali, kalau kamu suatu saat kamu akan haji dan bertemu yang namanya Uwais Al-Qarni, maka mintalah doa. Dan benar apa yang disampaikan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertemulah Sayyidina Ali dan Sayyidina Umar dengan siapa? Uwais Al-Qarni, yaitu Abdul Tabi'in. Uwais Al-Qarni adalah sahabat adalah tabiin yang tidak bisa menjadi sahabat karena alasannya, karena dia membantu orang tuanya. Jadi dia tidak bisa pergi ke Madinah. Kenapa? Karena membantu orang tuanya. Jadi karena dia tidak bisa membantu orang tuanya, dia menjadi afdalut tabiin, paling afdalnya tabiin. Dan Uwais Al-Qarni berkata kepada keduanya, innakuma lam ta'rifa dan nabi illatin. Sebenarnya kalian berdua, wahai Ali, wahai sahabat, yaitu khalifahnya adalah Amirul Mukminin Umar bin Khattab, kamu tidak bisa mengetahui dari nabi sedikit pun kecuali hanya mengetahui bayangannya saja. Yang mempunyai arti sahabat-sahabat yang dekat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka ini tidak bisa mengetahui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 100%. Hanya sedikit yang mereka ketahui dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah menunjukkan bahwasanya ulu maqamin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh besarnya kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bertanya lagi, walaupun itu Ibni Abi Quhafah, walaupun dia itu adalah Ibn Abi Quhafah, siapa Ibn Abi Quhafah? Yaitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Walaupun dia itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq, tidak mengetahui Nabi 100%. Wala Ibn Abi Quhafah, walaupun dia Sayyidina Abu Bakar Siddiq, mereka tidak mengetahui dari Muhammad SAW dengan sebenar-benarnya. Kapan kita akan mengenali Muhammad dengan sebenarnya itu di akhirat kelak?
mudah-mudahan kita bertemu dengan Rasulullah SAW. Kemudian kita melihat bahwasanya bagaimana kedudukan Nabi Muhammad SAW. Allah Ta'ala, jangan sampai kita orang Muslim kita tidak tahu bagaimana kedudukan Nabi Muhammad SAW. Orang sudah 10 tahun, 20 tahun dia Islam, dia melihat ada tulisan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, pujian kepada Nabi Muhammad, mereka ingkar, mereka heran. Ini sangatlah aneh sekali. Sedangkan Allah Ta'ala sendiri, marafa'na laka zikrak, kita selalu mendengar adzan pasti ada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka telah dikatakan bahwasanya hiasan di surga itu adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di pintu surga, di daun-daun surga, semuanya terhiasi dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka Nabi Allah Adam alaihissalam mendapatkan tawassul, meminta kepada Allah dengan perantara Nabi Muhammad SAW, sekarang kemudian diijabah. Maka Nabi Allah Adam alaihissalam menikah dengan Siti Hawa dengan salawat, dikatakan 10 kali salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi siapa yang memuliakan Nabi Muhammad SAW? Allah lah yang memuliakan Nabi Muhammad SAW. Tidak ada yang mengetahui Nabi Muhammad kecuali Allah lah yang mengutus Nabi Muhammad SAW. Kita akan melihat sejarah bahwasanya keadaan para sahabat menghadap Nabi Muhammad SAW, mereka dalam keadaan menunduk kepalanya karena mereka melihat cahaya Nabi Muhammad SAW. Dikatakan seakan-akan di atas kepalanya ada burung. Kemudian dikatakan bahwasanya para sahabat ini khafidina aswatahum, mereka ini apabila berbicara kepada Rasul suaranya sangatlah kecil sekali, karena sebelum terjadi para sahabat itu ada sebagian sahabat sebagaimana orang Arab itu kalau berbicara itu mereka itu teriak-teriak ya Rasulullah, teriak-teriak dulu. Tapi Allah menegur mereka, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi. Apa alasannya? Karena takut antah bapa amalakum. Kalau kamu melakukan itu, maka pahala kalian akan hancur, tidak ada pahalanya, sia-sia saja. Kemudian para sahabat, satu sahabat itu dinamakan Sabit bin Qais, ketika mendengar ayat ini, dia dulu seketika dia menangis. Kemudian dia pulang ke rumahnya dan mengunci pintunya. Kemudian dia berkata, "Ana finnar, saya finnar." Kenapa? Karena dia takut mendengar ayat ini. Karena dia orang yang paling kelas terhadap Nabi Muhammad SAW dalam berteriak atau mengucapkan omongan. Kemudian terdengarlah kabar ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Huwa fil jannah," dia itu di surga. Kemudian disampaikanlah kepada Qais, Sabit bin Qais tersebut, kemudian dia bergembira dan dia didoakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar menjadi orang yang mati syahid, dan semua telah terjadi. Jadi semua yang bisa melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah anak-anak kecil dari sahabat, dikatakan yaitu di antaranya adalah Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Mereka lah orang yang bisa melihat cahaya ketampanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dapat mensifati sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga ada juga sahabiah, yaitu dikatakan Ummu Ma'mar. Barang siapa yang menggantungkan atau menaruh sifat yang disifati oleh Ummu Ma'mar
rumahnya. Bagaimana cerita Ummu Muhammad? Bahwasanya ketika Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah, Nabi Muhammad SAW tidak ada air. Kemudian melihat ada rumah di antara Madinah dan Mekah, yaitu adalah rumah Ummu Ma'bad. Nabi Muhammad SAW bertanya kepadanya, apakah ada air? Jawaban Ummu Ma'bad, tidak ada air. Kemudian Nabi Muhammad SAW bertanya lagi, apakah ada susu? Dan kami juga tidak ada susu. Soalnya suamiku pergi membawa hewan peliharaannya, orang apa, hewan-hewan yang gemuk yang ada susunya. Adapun Nabi Muhammad SAW melihat ada apa, kambing yang kurus yang sakit di belakang kemah tersebut, di belakang rumahnya. Kemudian Nabi Muhammad SAW memintanya untuk diantarkan kepadanya, didekatkan kepadanya. Kemudian Nabi Muhammad SAW di antara mukjizatnya adalah memegang kambing yang sakit tersebut menjadi berkah, jadi gemuk, dan keluarlah susu dari kambing tersebut. Ini adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW, sehingga semua yang ada di situ meminum dari susu tersebut. Jadi barang siapa kemudian kembalilah suaminya kepada Ummu Ma'bad, dia heran, kambing yang tadi sakit menjadi sembuh dan banyak susu. Bertanyalah suaminya, apa yang terjadi? Kemudian Ummu Ma'bad tersebut mensifati sifat Nabi Muhammad SAW yang dikatakan, barang siapa yang menempel sifat tersebut di rumah mereka, maka akan mendapatkan keberkahan di rumah tersebut. Insya Allah ada apa bagian letter itu, kalau saya lihat ada namanya kisah was-wasaf Ummu Ma'bad, ada ya. Kemudian Nabi Muhammad SAW mempunyai khususiah yang luar biasa. Di antaranya adalah Nabi Muhammad SAW bisa melihat dari belakang. Nabi Muhammad SAW telah bersabda, "Atimu ruku wa sujud innila arakum min baini warukum." Wahai sahabatku, sempurnakanlah ruku kalian dan sujud kalian, karena aku melihat dari belakang kalian. Sebagian ulama hadis telah mengatakan, yang pertama mengatakan Nabi Muhammad SAW mempunyai mata di belakangnya seperti lubang jarum kecil. Ada sebagian mengatakan adalah cahaya yang Allah berikan sehingga bisa melihat orang yang di belakangnya. Ini adalah khususnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua adalah khususnya Nabi Muhammad SAW. Kita semua tahu Nabi Muhammad SAW laisa bil tawil wala bil qasir. Nabi Muhammad itu tidaklah tinggi dan juga tidaklah terlalu pendek, walakin marbu al-qomah, tapi sedang-sedang saja. Tetapi Nabi Muhammad SAW Allah jaga dari orang yang tinggi darinya. Dikatakan bahwasanya apabila kami berjalan bersama Rasul, orang-orang yang tinggi di antara kami terlihat pendek ketika berjalan bersama Rasul SAW. Bahkan ketika kami duduk, kita melihat orang yang tinggi di antara kami jadi sahabat, Nabi Muhammad itu lebih tinggi dari kami. Bahkan dikatakan Nabi Muhammad itu seperti duduk di atas kursi. Sayyid Muhammad bin Ali Maliki, Abu Yazid Muhammad bin Ali Maliki telah mengatakan, sebagai dengarkan cerita, bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu mempunyai cahaya kasamas, ada yang mengatakan seperti badar.
Jadi Abu Yazid Muhammad Maliki telah mengatakan pencerahan kepada kita bahwasanya cahaya tersebut tidaklah setiap saat, tapi cahaya tersebut ketika diperlukan, yaitu ketika mukjizat Allah Ta'ala berikan. Sebagaimana tadi kisah Sayyidah Aisyah yang jatuh kepadanya apa ibroh, yaitu jarum sinyal, Nabi Muhammad datang dan cahaya datang kepadanya. Bahkan Nabi Muhammad SAW tidak hanya diberikan cahaya ketampanan, tapi diberikan haibah yang luar biasa. Karena kalau seandainya Nabi Muhammad SAW diberikan ketampanan saja, yang mana Nabi Muhammad SAW itu lebih tampan dibandingkan Nabi Allah Yusuf alaihissalam, maka apa yang akan terjadi? Maka ditakutkan orang-orang akan, perempuan-perempuan akan merobek-robek, akan menyayat-nyayat hatinya karena melihat Nabi Muhammad SAW bukan lagi tangan, tapi bisa hati yang bisa terluka. Ini adalah khususnya Nabi Muhammad SAW. Dan di antara khususnya Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW tidak pernah tercium bau pada badan Nabi Muhammad SAW. Bahkan apa yang keluar dari tubuh Nabi Muhammad SAW adalah wangi-wangian. Bahkan keringat Nabi Muhammad SAW adalah termasuk min ahsanittib. Para sahabat, istri-istri Rasul, ketika di musim panas, Nabi Muhammad SAW ketika tidur keringat. Kemudian diambillah kain tersebut untuk mengambil keringat Nabi Muhammad SAW, kemudian diperas dan dimasukkan ke dalam botol. Ternyata keringat tersebut adalah paling wanginya di antara wanginya minyak wangi. Tidak ada minyak wangi yang sewangi Nabi Muhammad SAW. Bahkan diceritakan bahwasanya apabila Nabi Muhammad SAW lewat di suatu jalan, apa yang akan terjadi? Semua orang sahabat akan tahu jalan ini pernah dilewati oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan bukan hanya jalan, orang yang salaman dengan Nabi Muhammad SAW, tangan tersebut akan wangi, bahkan badannya akan wangi. Dikatakan, ada mengatakan sampai berminggu, berhari-hari, ada yang mengatakan sampai satu bulan. Luar biasa. Sallallahu alaihi wasallam. Ceritakan bahwasanya ada seorang ibu di zaman Nabi Muhammad SAW, anak tersebut sakit korengan. Sakit apa itu? Meminta doa kepada Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada ibunya untuk membuka bajunya kecuali selain auratnya. Semuanya dibuka kecuali auratnya, jangan dibuka. Nabi Muhammad SAW membacakan doa, kemudian dia terus meniupkan. Tidaklah dia berdiri dari duduknya dari tempat tersebut kecuali semuanya sembuh, dan dia menjadi orang yang wangi, yang luar biasa. Dilihat di sini bahwasanya sejarah Nabi Muhammad SAW, apabila Nabi Muhammad SAW wangi, bahkan sahabatnya aja bisa dijadikan wangi oleh Nabi Muhammad, bagaimana mungkin tidak bisanya Nabi Muhammad adalah orang yang wangi. Disebutkan bahwasanya ada cerita yang dinamakan Ar-Rajul Asyab Al-Misk, yaitu Al-Miski, pemuda yang bau wangi. Kenapa ceritanya? Yaitu termasuk dari umatnya Nabi Muhammad SAW. Kenapa pemuda ini mendapatkan kemuliaan yang luar biasa? Karena dia taat kepada Allah, menjaga dari segala maksiat. Pemuda ini adalah pemuda yang tampan, yang luar biasa. Pedagang. Pada suatu ketika ada seorang anak raja, yaitu hakim, ingin melakukan sesuatu yang jahat kepada pemuda ini karena mereka kenapa
sehingga menyuruhnya untuk mengajak ke rumah, ke rumahnya. Sudah siasat yang luar biasa, rumah pun sudah dikunci, semuanya sudah anak raja perempuan tersebut berkata kepada pemuda tersebut, sekarang aku tidak mau mendagang kepadamu, tapi aku ingin melakukan sesuatu yang tidak benar, yaitu hubungan suami, hubungan perempuan sama laki-laki. Kalau kamu tidak mau, kata perempuan tersebut, maka ayahku akan membunuh kamu dan lain-lain. Dia tidak bisa kabur, dia tidak bisa lompat, dia akan mati. Bagaimana? Kemudian pemuda tersebut Allah kasih hidayah yang luar biasa. Di mana hidayahnya? Pemuda tersebut berkata kepada perempuan tersebut, aku tidak mungkin melakukan hubungan tersebut kecuali dalam keadaan yang wangi. Maka izinkan aku untuk mandi dulu, untuk siap-siap. Kemudian dia masuklah ke kamar mandi. Karena dia takut kepada Allah Ta'ala, akhirnya dia, Allah berikan jalan keluarnya. Bagaimana? Dia menjadikan kotorannya ditaruh di tubuh, di tubuhnya. Jadi semua kotorannya ditaruh di tubuhnya. Ketika melihat tersebut, perempuan yang tadi senang dengan laki-laki tersebut, gak ada lagi.